Assalamualaikum and hello guys. It's good to be back with another brand new video. Seperti yang korang sedia maklum, setiap tahun Apple akan keluarkan produk yang baru dan setiap tahun jugalah akan berlaku pertelingkahan dan perbalahan antara pengguna-pengguna smartphone di Malaysia ni. Tak kisahlah dia Android fag ke, dia iFag ke, mesti akan berlaku pergaduhan dan sebagainya. Dah kira macam rutin tahunan lah, senang cerita. So video hari ni, aku nak berikan 5 sebab mengapa sesetengah orang tidak minat dengan produk Apple. Tanpa buang masa, ayo kita mulakan. So punca yang pertama adalah harga. Kalau kita nak cakap produk daripada Apple ni, memang tak dapat dinafikan yang harga mereka memang agak mahal dan melebihi bajet kita untuk membeli sesebuah telefon pintar sebenarnya. Aku bagi contoh iPhone X lah sebab aku ada buat research sikit. Menurut daripada petikan yang aku baca, iPhone X dijual pada tanda harga RM4,100 namun kos bahan dan pemasangannya hanya sekitar RM1,640 sahaja. Jadi nampaklah di sini yang Apple sebenarnya secara tidak langsung menjual jenama mereka sekali. Dan itulah pentingnya marketing dalam sesebuah syarikat. Sebagai contoh, tudung dak. Mereka target orang-orang bangsawan sebenarnya. Tapi dengan marketing yang berjaya dan disebabkan mereka dapat peminat atas jenama mereka, raya-raya marhain pun sanggup beli tudung RM200-300 sehelai. Jadi tak heranlah syarikat besar macam Apple tu dapat meraih keuntungan mereka bukan sahaja melalui produk namun berkait rapat dengan menjual jenama mereka ke pasaran global. So punca yang kedua adalah bateri. Aku tak nafikan yang performa bateri pada iPhone memang sangat mantap, terutamanya untuk daily use. Namun bateri capacity yang ditawarkan memang sangat rendah, lagi-lagi dekat latest model lah. Aku sebenarnya tak adalah kisah sangat pasal bateri capacity ni, namun jika nak kaitkan dengan harga yang dijual dengan bateri capacity yang ditawarkan memang tak relevan. Bayangkan iPhone 12 Pro Max dijual pada tanda harga RM5,299 lah. Namun kapasiti bateri dia hanya 3,687 mAh. So memang kalau nak kaitkan dengan harga memang tak relevan. Memang nampak lah di sini yang Apple memang kedekut sangat. Dan bagi aku, apa yang tak best pada bateri iPhone ni ialah bila kita dah start main game, memang akan sampai satu tahap tu kita akan rasa macam cepat je bateri kita habis. Kita akan rasa dia punya drain tu macam parah gila lah. Dalam kelamaan kita akan mula main game sambil charge. Contohnya kita tengah main PUBG Mobile kan, tiba-tiba bateri 20%. Tengah war ni, betul-betul tengah brrrr, tengah tembak dan sebagainya kan. Lepas tu takkan kita nak biar. Bila perkara ini terjadi, secara tak langsung dia akan menjejaskan performa bateri korang. Dan memang tak dapat dinafikan, main game pada iPhone memang sangat best, memang sangat mantap daripada segi dia punya performance dan sebagainya. Namun iPhone bukanlah gaming friendly. Kenapa aku bercakap macam ni eh? Sebab masalah bateri drain dan heating issue masih tak dapat diselesaikan. Tapi kalau korang pakai untuk social media, untuk daily use dan sebagainya, memang tak ada masalah. Cuma kalau main game, dia akan drain tu dia macam laju sangat lah. Macam air yang mengalir. Tapi selangor dah tak ada air. So punca yang ketiga, perubahan yang sedikit. Apple ni dia ada dua jenis je. Yang pertama, perubahan yang sedikit. Yang kedua, recycle. Untuk yang pertama, which is perubahan yang sedikit, kita boleh nampak yang Apple hanya menaikkan fast charging adapter daripada 18W ke 20W saja, which is memang kedekut gila lah. Padahal Android punya dah cecah 65W. Dan untuk kamera pula, dia hanya tambah LiDAR sensor. Itu pun untuk pro model. Ada lagi lah perubahan-perubahan lain, cumanya bukan perubahan yang terlalu ketara lah. Dan second point iaitu recycle. Apple ni dia ada perangai yang disuka guna balik produk yang dia ada. Contohnya untuk design iPhone 12 series, ada yang kata dia masih menggunakan design iPhone 5 lepas tu tambah saiz dan material lain sahaja. Dan bukan itu sahaja, Apple juga masih mengekalkan notch yang besar gedabak dekat atas ni. Tak tahulah dia nak simpan apa dekat notch ni kan. Aku sebenarnya tak suka nak compare-comparekan brand ni, tapi kalau nak cakap pasal innovation kan, Apple ni dia jenis suka yang macam innovation dia lambat sikit lah. Tapi apa yang aku respect dengan Apple ni, walaupun perubahan ataupun inovasi yang dilakukan dah ketinggalan jauh daripada telefon pintar yang lain, namun Apple merupakan syarikat yang pertama yang bernilai ataupun meraih $1 trillion USD, which is kalau convert ke Malaysia dalam RM4.07 trillion. Fuh, trillion mai, gila ha, anak cucu cicit semua kenyang. Jadi syarikat Apple ni bukanlah syarikat yang bodoh-bodoh yang macam bertindak ikut kepala dia je. Dan aku berani bet lah apa yang dia buat dan setiap produk baru dia keluarkan pasti akan ada orang yang beli. So punca yang keempat adalah langganan. Kalau korang pengguna Apple, korang mesti tak lari dengan langganan daripada Apple yang hampir ke semua perkara perlu dibayar. Contohnya Apple Music, iCloud Storage dan sebagainya. Dan Apple ni dia suka lakukan pancingan-pancingan yang halus lah. Sebagai contoh, yang terbaru ni mereka memperkenalkan Apple One di mana terdapat Apple Music, Apple TV, Apple Arcade dan juga 50GB iCloud Storage yang dijual pada tanah harga RM19.90 sebulan dan untuk individu lah. Dan untuk Family Package RM39.90 dan ada tambahan 200GB iCloud Storage. Memang bagi aku agak mahal, tapi orang mesti akan cakap, eh, dah pakai iPhone kot, takkan tak mampu nak langgan.
Tapi aku faham je sebenarnya kenapa kita kena bayar benda-benda macam ni kan. Sebab benda-benda macam ni developer yang buat, dia yang hadirkan dalam smartphone dan sebagainya. Dan aku sebenarnya tak kisah sangat nak bawa pembayaran. Tapi kalau nak berkait dengan bulanan tu, tu yang agak berat sikit sebab kita ada komitmen lain, kita data lagi dan sebagainya kan. Lagi-lagi tengah musim COVID ni, lagilah kita pakai banyak duit. Dan pilihan sebenarnya ada di tangan kita. Kalau korang rasa Apple One tu berbaloi, maka teruskan. Jika tidak, stick dengan apa yang korang dah langgan. Macam aku pun, aku hanya melanggan Apple Music. Tu pun yang family package lah, di mana aku hanya bayar beberapa ringgit. So aku rasa tak beban sangat lah. So punca yang terakhir adalah security. Seperti yang kita tahu, Apple ni dia menggunakan software dia sendiri dan OS yang digunakan memang sangat ketat. Sebagai contoh, korang tak boleh sewenang-wenangnya download lagu daripada browser dan masukkan ke dalam iPhone korang. Dan bukan itu saja, sekarang korang tak boleh nak download movie daripada Telegram menggunakan iPhone korang. Dia cakap ada copyright macam tu lah. Sebab aku ni jenis macam suka tengok movie dekat phone. Aku tak suka tengok dekat laptop atau PC dan sebagainya. Sebab bagi aku macam licin nak duduk kat kerusi. Baik aku baring tengok movie kan, lagi best. Dan banyak jugalah site illegal yang korang tak boleh masuk. Dia macam korang kena ada satu aplikasi yang betul dilanggan. Contohnya macam Netflix, View dan sebagainya. Senang cerita, Apple ni plug and play lah. Kau bayar, kau dapat apa yang kau nak. Berbeza dengan Android yang lebih kepada customize, di mana korang boleh buat apa sahaja yang korang nak tanpa sebarang isu. Sebagai contoh, korang boleh download aplikasi pesat yang full tanpa perlu melanggan. Korang juga boleh download lagu daripada browser tanpa sebarang isu pun. Tapi aku rasa ada kebaikan jugalah Apple buat security yang ketat macam ni. Sebab dulu masa aku belajar dekat poli, aku pakai Huawei P9 and then phone aku dicuri. Cerita ni yang tahu-tahu je lah. Lepas tu katil member sebelah aku tu pakai iPhone. Tapi kenapa pencuri tu tak nak mencuri iPhone, sedangkan ketika itu iPhone atas meja katil sebelah, padahal Huawei P9 aku dalam almari. Kenapa dia tak nak curi iPhone? Jadi di situlah aku mula sedar yang security Apple ni memang ketat. Lepas tu bila kita orang dah bincang, dah gaduh, dah tumbuk, tiba-tiba dah bincang apa semua, dia pulangkan balik Huawei P9 aku. Tapi dia sempat format lah phone tu. Kalau korang pakai iPhone, korang tak boleh sewenang-wenangnya format phone tanpa melepasi Apple ID. Maksudnya Apple ID tu korang seorang je tahu. Pengguna iPhone tersebut je tahu password Apple ID untuk format phone tersebut. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Sebarang pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat aku sendiri. Dan aku faham setiap orang ada pendapat dia sendiri. Nasihat aku, kita pengguna-pengguna smartphone di Malaysia ni tidaklah perlu bergaduh antara satu sama lain. Kerana setiap telefon pintar ada kelebihan dan kekurangan dia tersendiri, sama seperti kita manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dan setiap syarikat telefon pintar, mereka ada target marketing mereka sendiri. Maksudnya dia nak pilih siapa. Dan kita pun ada pilihan untuk memilih telefon pintar yang sesuai dengan kita. Korang tak boleh memaksa orang lain untuk memakai iPhone, dan korang juga tak boleh nak memaksa orang lain untuk memakai Android disebabkan Android bagus, iPhone tak bagus dan sebagainya. Dan kalau korang tanya aku antara ROG phone dan juga iPhone, yang manakah menjadi pilihan aku, aku akan menjawab aku memilih iPhone disebabkan aku bukanlah yang jenis bangun pagi terus main game. Tak adalah, aku bukanlah perli. Cumanya macam, aku bukan yang gemar main game sangat. Aku lebih kepada social media, aku lebih kepada Instagram, Facebook, IG untuk mencari bahan dan sebagainya kan. Walaupun kalau nak cakap pasal bateri pada iPhone ni memang sangat mengecewakan, tapi aku sangat suka pada security dan ekosistem pada iPhone yang membuatkan aku nak stay dengan iPhone. Yelah, kita dah 2020 kot. Dah hampir 2021 dah. Dan aku rasa kalau kita nak gaduh pun macam budak-budak lah. Dah tak patut lah. Apa yang aku harapkan untuk tahun-tahun yang akan datang, tidak lagi berlaku perbandingan antara iOS ataupun Android. Sebab kedua-duanya bagus dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to give this video big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye-bye.